Polemik yang terjadi di Rempang, Batam, hingga saat ini belum menemui titik terang. Sejumlah pihak, mulai dari warga Melayu hingga ormas, berbondong-bondong memberikan dukungan. Terbaru, muncul flyer ajakan demo untuk membela Rempang. Dalam flyer tersebut, dituliskan aksi 209 bela Rempang. Mereka menuntut agar membebaskan NKRI dari oligarki. Tuntutan lainnya adalah agar hak rakyat dikembalikan dan warga yang ditahan segera dibebaskan. Lokasi demo diadakan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, hari ini Rabu, 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini diduga akan dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat, mulai dari PAK 212, Front Persaudaraan Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama. Mereka yang ikut dalam demonstrasi diminta membawa atribut ormas masing-masing. Demonstran juga dihimbau agar tidak terprovokasi oleh pihak manapun. Namun, belum diketahui secara pasti apakah aksi ini benar akan dilakukan hari ini atau tidak.